oke okay, bismillahirrahmanirrahim daftar kembali oke okay, kita tunggu apa yang akan uh, terjadi dengan akun ini halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke okay. Kali ini saya akan membuat video mengenai channel YouTube yang kemarin dinonaktifkan dan pagi tadi saya juga sudah membuat uh, pendaftaran kembali namun di sini di sini akses untuk daftar Kembali tidak bisa uh, timbul, mungkin disebabkan di waktu sini dan di waktu Amerika. Itu berbeda pastinya, ya. Setelah saya lihat-lihat uh, kembali, akhirnya uh, apa? tombol untuk daftar mendaftarkan monetisasi kembali uh, sudah ada. Uh, nah, seperti ini guys. Ini sudah ada warna biru jadi kita bisa mengaksesnya ya guys. Jadi sebelumnya itu saya pernah dinonaktifkan monetisasi saya. Yang tadinya itu saya sudah mendapatkan dolar yaitu 86 dolar. Dan sampai uh, satu bulan menunggu hingga tempo uh, bisa mendaftarkan ulang kembali, yaitu di sini, 3 Januari 2020. Saatnya ya, hari ini telah mengalami. Uh, penonaktifan hingga dolarnya di sini juga turun ya guys. Nah di sini harga apa nilai dolar estimasinya juga berkurang. Mungkin kalau estimasi pendapatan berkurang mungkin disebabkan karena hanya 20 hari terakhir so uh, dolar akan hilang ya guys. Jadi pendapatan yang di eten itu saya rasa tetap itu menurut komentar kawan-kawan yang sudah memberi masukan kepada saya, ya. Google AdSense, AdSense-nya masih ada, ya guys. Masih ada, tidak hilang nah, di sini, ya guys. Di sini, saya sudah mendapatkan uh, dolar di AdSense. Ini masih uh, masih ada, namun di Creator Studio uh, pendapatan kita berkurang. Oke, okay. sekarang di kesempatan kali ini saya akan mendaftarkan kembali uh, channel saya yang dinonaktifkan ya guys. Jadi saksikan videonya, semoga aja mohon doanya untuk sobat semuanya. Uh, semoga video kali ini pendaftaran ulang uh, di di channel saya ini bisa dimonetisasi kembali, ya guys ya. Mohon doanya, semoga channel saya ini bisa dimonetisasi kembali dengan pihak YouTube ya guys. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, uh, saksikan video ini ya guys ya. Saya akan membuat Uh, pendaftaran kembali oke okay, bismillahirrahmanirrahim daftar kembali oke okay, kita tunggu apa yang akan uh, terjadi dengan akun ini oke okay, kita sudah dibawa ke link seperti ini pengajuan ulang sedang ditinjau ya guys Pengajuan ulang sedang ditinjau. Anda mengajukan ulang pada 3 Januari 2020. Kami akan meninjau channel Anda dan mengirim keputusan lewat email biasanya dalam waktu satu bulan, guys. Jadi, jadi saya bisa telah berhasil mengajukan ulang, ya. Saya telah berhasil mengajukan ulang kembali channel saya, namun hasilnya Uh, kita disuruh menunggu uh, dalam waktu satu bulan, ya guys. Jadi, uh, kita harus bersabar menunggu keputusan dari YouTube. Semoga aja channel saya ini bisa dimonetisasi kembali, ya guys. Jadi, ya, mohon dukungannya supaya channel saya bisa termonetisasi kembali, ya guys. nah mungkin uh, ini bisa menjadi pengalaman dan dan pelajaran dari jadi apa dari para youtuber pemula ya guys di sini tuh di channel saya ini mengalami pengnonaktifan uh, monetisasi saya sudah mendapatkan Kata-kata uh, seperti ini, channel Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk memonetisasi berdasarkan peninjauan seperti ini, guys, bla bla bla, bla. Dan di sini ada juga ditulis konten yang digunakan ulang. Jadi kita ha, mungkin dia YouTube suspek kita uh, adalah re uploader, ya kita telah mengunggah video-video hmm, milik orang lain yang telah kita modifikasi itu suspek dari youtube ya guys jadi saya sudah berhasil mendaftarkan kembali channel saya semoga channel ini bisa bisa dimonetisasi lah harapannya Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi mohon dukungannya untuk uh, subscribe, like, komen, dan share ya, guys. Jika video ini bermanfaat untuk semuanya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys. Sebelum kita pergi ke video selanjutnya, mohon untuk subscribe, like Comment dan share jika video ini bermanfaat.